Assalamualaikum. Saya dari Tun Encik Saleh, ibu kepada Muhammad Khadijah Azlan Billah yang dikenali sebagai Nama Anda, salah seorang anggota dalam kumpulan Notabene. Arwahnya anak saya ni, dia orangnya kurang bercakap. Tapi kalau dia dengan berkawan, bila dengan kawan dia suka menghiburkan hati kawan. Dan dia pula rapat dengan abang dia. Abang dia Alung pun anggota dalam Notabene sebagai pemain gitar utama. Jadi dia memang dekat dengan abang. Kemana abang dia ada, di situ dia ada. Sehingga sampai masa dia, bila dia dalam keadaan dia sakit, dia dah kurang dengan abang dia. Kadang-kadang dia pun bercakap jugalah. Anak seorang, Alung selalu tak ada rumah. Alung sibuk. Alung rindu. Nak campur dengan kawan, nak ikut Alung. Sama dengan Notabene. Kalau dia orang ada function, Alung, Angah nak ikut. Tapi Angah keadaan Angah tak mengizinkan nak ikut. Kadang-kadang bila saya tengok keadaan dia macam itu, hati seorang ibu kan, dia sudah runtuh bila tengok anak. Sebab saya memang tahu, dia memang dekat dengan Alung, dengan anggota Notabene. Diorang ni dah macam satu bangku keluarga, seperti adik-beradik. Ayah dan ibu, itulah. Dengan ada lagu yang Derita Cinta ni, adalah lirik yang dicipta oleh anak saya sendiri. Dan pada mulanya saya pun memang kurang tahu tentang dia buat lagu ni. Dan pada lepas dia meninggal beberapa hari, kita buka handphone dia, baru nampak video dia. Dan dekat FB pun ada viral lagu yang dia nyanyi. Baru kita tahu rupanya anak saya ni buat lirik tu, meluahkan perasaan dia melalui lagu tersebut. Dia pun tenang aja. Ketika dia sakit pun dia tenang. Dan apa yang tergambar dalam lagu tu, memang saya rasa memang itu adalah perasaan yang sebenar. Dia menanggung kesakitan, dia sedih, dan dia rasa diri dia tu seperti akan kehilangan ahli keluarga dia yang dia akan meninggalkan kita semua. Dia ni pun sebenarnya sebelum ni dia memang suka menyanyi. Dia suka cover lagu orang-orang lain. Selain pada lagu Notabene pun, dia ada juga cover lagu-lagu orang lain. Memang dia suka nyanyi. Dan kadang-kadang dekat rumah pun dia suka petik gitar, duduk, menyanyi. Macam-macam lagu. Tapi khususnya lagu Notabene lah. Dia memberi sokongan yang kuat pada abang dia dan kumpulan Notabene. Semoga dengan lagu Derita Cinta yang dinyanyikan semula oleh Notabene, lagu ini akan mendapat tempat di hati semua masyarakat yang mendengar lagu ini. Dan sekurang-kurangnya dia menyampaikan impian arwah anak saya yang memang berhajat dan ingin benar mengikut kumpulan ini berjaya. Tapi apakan daya, Allah lebih sayangkan dia. Dia tak dapat bersama-sama dalam kumpulan ini. Tapi mudah-mudahan dengan lagu Derita Cinta ini akan tercapai cita-cita dia bersama Notabene. Itulah anak saya, Muhammad Khadijah Azlan Billah. Mudah-mudahan dia tenang di sana. Dia berada bersama insan-insan yang soleh dan ditemani oleh malaikat-malaikat yang baik. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Tuhan berikan ku kekuatan.